Halo, halo semuanya. Jadi hari ini aku sama Maria lagi di Jakarta ya. Deket kota tua sih, tapi aku mau ngajakin Maria nih naik Delman transportasi. Pakai kuda. Waktu aku masih kecil dulu aku pernah naik kayak gini juga. Percis sama. Kamu pergi ke sekolah naik ini? Oh, enggak. Jadi kayak ke universitas juga naik ini bukan ya? Enggak, jadi jalan-jalan. Kenapa enak kok? Jadi aman nyampenya. Oh ya. Ini kayak enjoy aja. Jadi kita lagi di sini, jadi kita muter-muter nyantai sambil lihat-lihat apa? Bangunan tuh bagus di sini ya. Kalau nanti macet gimana? Dia bisa di atas mobil ya gitu. Enggak lah. Enggak ya. Tetap berhenti. Tapi ngeremnya gini kali ya, narik. Ini kayak setengah ya, between mobil sama motor ya. Betul. Transportasi. Ini kan gak ada mesin ya. Yaudah, yuk, langsung naik aja yuk. Ayo. Oke, okay, let's go. Oh ya, sebelum naik kita unboxing dulu Delman-nya ya. Iya. Ayo, pegang. Abang, ini boleh pegang ya? Ini boleh nggak? Oh, dia kayak nggak enak. Dia geli ya? Sama kayak suami aku juga geli kalau dia... apa ya? Langsung gini, drup. Ya. Dia geli ya? Oh, geli. Oh, langsung ya. Dia nggak bakal gini, dish. Enggak. Ya. Udah. Ini nama siapa? Baim. Coba ya? Namanya Baim. Baim? Kenapa? Enggak apa-apa. Kenapa ketawa? Itu emang nama... Enggak asing. Enggak asing ya? Iya. Baim. Umurnya berapa, Bang? 4 tahun. Oh, 4 tahun. Itu udah tua atau masih muda? Masih muda ya? Enggak. Baim. Enggak apa-apa, aku naik nanti, Baim. Yuk. Kucing ini. Ayo. Naik. Gini. Udah gak sabar dia, pengen lari. Iya. Ayo, let's go. Oke. Ayo, pelan-pelan. 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 Nah. Jangan dia gini, dia sakit kayaknya. Gak. Dia lari. Aduh. Aduh, kasihan. Bang, udah berapa lama, Bang? Udah 8 tahun. Oh, 8 tahun? Di sini aja? Iya. Woi. Tapi kalau sekarang masih ramai, Bang? Pandemi. Ya, alhamdulillah masih ada aja. Masih ada aja ya. Kalau rumahnya di mana? Rumahnya di Cilegong. Di Cilegong. Cilegong. Oh, Cilegong. Itu di mana? Enggak terlalu jauh. Enggak terlalu jauh dari sini ya? Enggak, lumayan. Oh, lumayan. Iya. Kudanya ini punya sendiri atau sini, Bang? Sendiri dong. Kamu sendiri? Jadi sama dia ya hidup? Iya. Dia di rumah abang ya? Iya. Oh, enak ya. Bangun pagi jam berapa? Dulu waktu kecil suka naik Delman nih kayak gini keliling tapi... Kayak gini juga, tapi aja udah jarang. Cepat juga ya? Iya, cepat. Enggak ini. Enggak cuma jalan-jalan. Ini bisa lebih cepat atau seperti ini ya memang? Bisa ya lebih cepat. Sayang, kalau di Rusia ada kuda kan? Ya ada. Dia aku pernah naik tapi di atas. Dia tapi besar nggak? Oh, lebih besar. Lebih besar, ya, lebih besar. Tinggi ya? Iya. Aku pernah naik kuda lebih tinggi sih. Terus lebih lebar gitu. Lebih lebar. Iya, oh. Kayak... Dia kayak... Ini masih muda. Enggak, memang nggak bisa. Nggak bisa lagi ya? Nggak bisa gede lagi kan, Bang, ya? Nggak bisa ini. Ini bisa ya? Kalau ini lokal. Lokal udah segini pasti. Lokal segini. Iya, jadi udah nggak bisa tinggi lagi. Ini kuda Sumbawa. Asia ya? Sumbawa, iya, Indonesia. Jadi kalau di sana mah udahnya nyesain sama orangnya ya. Oh ya, kalau misalnya kuda ini ya, aku bisa naik sendiri kayak gini. Gimana ya? Kaki jam ya, jam. Di atas. Ya, ini aku bisa sendiri. Tapi kalau kuda di Rusia ya, memang lebih di atas terus harus kayak ada stair gitu. Ya, tangga. Ya, betul ya. Ya. Naik. Karena agak tinggi. Tapi orang sana juga tinggi. Iya, aku juga. Tetap butuh ya. Iya. Bang, kalau kuda kayak gini, kalau dilatih berapa lama ya? Ini. Iya. Kemarin 6 bulanan om. 6 bulanan bisa dilatih ya? Nggak bisa lari begini. Cuma umur berapa rata-rata? Apanya? Iya, pas dilatihnya ini kan 4 tahun ya? Iya. Paling 2 tahunan. Oh, umur 2 tahun? Iya. Kan udah bisa dilatih ya, dan ya. Dan
butuh sekitar 6 bulan doang ya. Iya. Ini kalau harga kuda berapa bang? Tahu nggak? Kalau harga kuda 25 juta. Oh 25 juta. Oh. Udah kayak harga motor ya. Kalau dia makan berapa kali sehari ya? Ya kalau pagi sekarung, ya sekarung sehari 3 kali. 3 karung rumput. Sama dedeknya 4 kilo. Kalau minum gimana? Kalau minum kita minum gula merah. Oh, gula merah. Iya. Campur sama air ya? Iya. Oh, biar kuat ya? Iya, biar kuat. Kopi enggak minum? Enggak. Pagi enggak ngopi ya? Kalau vitamin juga kasih ya atau gimana? Vitamin kasih. Kasih ya. Kalau ini memang berat buat dia atau enggak bawa seperti ini yang 5 orang ya? Emang udah biasa aja. Udah biasa ya? Iya. Udah memang kuat ya? Iya, udah kuat. Karena kasihan pas aku lihat dia ke wush. Ini kaki nanti dipijatin atau enggak? Pijatin ya? Iya. Abang pijat? Diurut dia. Oh, diurut. Sama kayak orang ya orang, gini. Kalau kecapean diurut, si jamu. Jamu juga kasih. Waduh, itu memang beneran kuda Indonesia ya. Kalau di negara aku nggak di ini, nggak di ngopi, nggak di jamu. Bagus. Harusnya dia kuat banget sih kalau minum jamu. Kalau sehari bisa berapa kali orang sewa seperti ini? Hari 5 kali. 5 kali. Oh, nggak banyak juga ya? Nggak banyak. Oh, abang keluar jam berapa? Kalau saya keluar jam 1. Jam 1, oh. Kalau pulang jam berapa? Kalau pulang jam 8. Ya lumayan sih. Setengah hari ya? Setengah hari 5 orang. Abang pernah nggak dapat customer sehari? Pernah. Keluar tapi nggak dapat? Pernah ya? Itu waktu ini ya, corona kali ya? Ya. Sekarang udah lumayan. Ya. Semoga banyak customer ya. Tapi dia juga jangan sampai capek ya banget. Kasihan, iya. Nanti kasih gula merah. Iya. Gula merah. Oh, kayaknya aku tahu ya. Kuda bisa makan gula langsung kan? Langsung masuk bisa kan? Ya, ini aku tahu. Kalau jurusnya memang kasih gula putih kayak ada batu, gula batu gitu. Iya. Terus dia bisa makan. Dia suka sih. Ya, kalau cewek boleh nggak ditarik seperti ini? Juga boleh. Boleh ya? Apa? Emang siapa yang lebih kuat, cewek atau cowok? Cowok. Cowok ya? Sama kayak orang ya. Datang. Kalau ini cewek atau cowok? Cowok juga ya? Udah sampai. Cocok banget ya. Ya udah. Makasih ya. Ya makasih bang ya. Ya sih. Wih, orang besar susah tuh. Jadi gimana? Enak nggak naik delman? Sampai datang. Tadi, sampai sekarang agak ini. Tadi apa? Ini ya tempat goyang-goyang ya? Goyang-goyang sih. Ya, kasihan. Udah lah nggak apa-apa. Kan kuda, jadi harus naik. Ya, aku sih tahu kalau kuda memang strong ya, kuat, harusnya dia bisa bawa orang banyak. Tapi pas aku lihat dia kayak dia stidish, dia kayak dia memang lihat belakang ya abang ya, kayak ngapain kamu gitu. Enggak lah memang kayak gitu. Kasian, aduh. Gak apa-apa. Tapi enak sih kayak gimana ya? Aku sih sebenarnya nggak pernah di kota ya seperti ini naik kuda. Biasanya di kalau jurusnya ada special place ya, tempat spesial buat naik kuda. Ini dia juga lihat kayak tradisionalnya sih transportasinya di Indonesia ya. Mungkin kalau mungkin buat kamu ya. Ya mungkin buat kamu tuh maunya didudukin di atas. Bisa juga sih. Ya. Nanti kita cari tempatnya. Tapi ini buat kalau duduk di atas itu buat ngajarin ya, kayak bawa kuda mungkin kayak sport gitu, itu bukan sport. Tapi kalau ini gak tau sih, buat aku kayak di satu sisi
seperti yang kasihan, tapi di sisi lain kayak agak aneh sih, karena ya aku memang gak pernah main seperti ini. Ya makanya gak apa-apa sekali nyobain, yang penting kamu tahu. Kalau buat orang Indonesia waktu kecil pasti pernah lah naik gini delman. keliling-keliling. Ini buat main-main ya, cukup doang. Enggak bisa pakai buat pergi ke kantor atau ke... Enggak bisa lah. Udah ada yang... ada Grab sama Gojek, lebih cepat. Kudajek. Pesan kuda terus dia datang. Sama apa? Iya, betul. Kayaknya lebih seru nih, nanti Maria harus coba naik kancil. Apa itu? Nah, nanti aku tunjukin kancil kayak siapa gimana. Siapa itu? Juga ini ya? Iya, itu seperti bukan. Hewan. Bukan. Bintang. bukan binatang. Binatang. Kayak udah pokoknya lucu lah naik kancil di Indonesia. Waduh, aku udah bimo, takut. Gitu. Oh, itu warna biru ya? Iya, warna biru. Ya. Menarik ya? Coba aku juga. Yaudah, mungkin next time kita buat ya videonya. Oke, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye. Guys, akhirnya kita dapat eksklusif bundle set twice. Ya, ini ada Bradley series ya. Ya, Bradley series. Tuh, coba kita lihat ada apa di dalam ya. Oh, ada ini. Ada produk sendiri. Ini sama itu. Ya, amplop. Apa tuh? A message from Twice. Tuh, ada apa ya? Message from Twice. Yo, Herman tahu Twice itu grup favorit aku. Jadi saya tahu semua member. Jadi di sini ada letter from Twice. Tuh, menyenang banget. Ya. Oh iya. Postcard sama semua member Twice dan photocard dengan Ciyong. Oh, siapa tuh? Ciyong. Oh, Ciyong. Kamu enggak tahu, aku tahu semua nama. Salah satu dari member ya. Dan sekarang kita mau lihat video TVC launching Scarlet Twice. Ayo kita lihat. Yeah. Bagus ya? Ya. Aku udah semua coba. Feeling so fresh. Sangat menarik karena kayak favorite artist pakai skincare yang kamu pakai juga. Oh iya nih. Iya. Pernah juga ya? Kamu juga pakai. Produknya ya? Shine. Kamu pernah tahu kan lagu-lagu Twice? Pernah dengar kan? Mungkin aku pernah dengar tapi aku nggak tahu judulnya ya atau penyanyinya. Kita pernah bikin ini TikTok. What is that? Oh itu. Iya itu Twice. Tadi membernya mana? Yang ini ya? Apa? Tadi yang kamu dapat kartnya? Ciyong. Oh, iya ya. Kelihatan rambut, warna rambutnya. Semua memorinya muncul. Iya. Berarti ketika kamu beli yang tadi paket itu ya, berarti cuma dapat satu aja ya? Satu apa? Postcardnya ya? Iya, mungkin bisa koleksi ya. Jadi kalian kalau mau dapat juga special bundle set ya, kalian bisa pesan ya melalui Shopee, Instagram, atau WhatsApp. Dan juga dapat, bisa koleksi buat yang suka Twice ya. Tadi ada 8 berarti ya? Iya. 8 member. Berarti harus beli 8 kali. Untuk para penggemar Twice bisa ya. Beli buat teman-teman terus sambil